Mantap lagi. Strike-nya. Wih, mantap guys. Strike-nya apa buset nih, gak liput. Strike guys, gede. Mantap, 5 jari. Oke pemirsa, ini saya sedang berada di Kali Baru, tepatnya di sebelah spot Kolong ya. Lokasinya di sini. Tadi rutenya jalan masuknya sudah saya rekam. Dan di sini saya mancing bersama Mas Ajistas. Itu dia. Ini liputannya, saya nggak menghadap kamera ya. Jadi langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kembali lagi, saya meliput kegiatan mancing hari ini bertepatan di hari Minggu, tanggal 4 September 2022. Dan ini berada di lokasi Kali Baru, tepatnya di Kolong Tol. Ya, dari apa Kresek tadi ya, nggak jauh kita sudah lewatin. Dan di sini spotnya ternyata sudah dicek mantul pemirsa. Ya, kebetulan di sini saya baru cek lokasi, ada udang rebonnya nih banyak loh. Tuh. Berarti ikan selarnya kalau udang rebon lagi ada, biasanya lagi ngumpul juga selarnya nih. Kita intip sebelahnya ada apa? Oh, ini pelabuhan. Ya. Nah, ini dia, teman-teman. Tuh. Oke, teman-teman. Kita saksikan videonya bagaimana strike-strike-nya di sini, apakah ikannya ada ya, mudah-mudahan dapat ya. Dan untuk yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang sudah, saya ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kita saksikan videonya, ini dia. Oke guys, kita coba mancing di sebelah sini pakai udang rebon ya. Ini boleh dapat di pinggiran. Ada ikan apa di sini? Wush, langsung disamber. Wah, lepas. Oke. Asli di sini banyak nih samberannya nih. Dapat lagi. Yes. Apa nih? Ikan petek. Ikan petek pemirsa. Wow. Wow, ini kalau gede jadi kapi-kapi. Mantap. Oke. Kita coba lagi di sini aja. Bismillah. Strike guys. Wih, petek lagi. Kita habisin aja peteknya di sini. Lumayan, kecil-kecil juga. Digoreng garing, gurih, maknyus. Nah. Oke, lanjut. Dapat guys. Yes, dapat lagi. Ajis. Aduh. Metek.
kedet lagi guys. Dapat lagi. Iya. Seru. Aku coba kali gitu lah. Yang dapat videonya. Nih. Mulai lagi. Is, Mas Aji dapat guys. Ini dia ikan yang dicari, akhirnya muncul, tapi masih kecil, ya lumayan lah, digoreng-garing, masukin, nggak ada yang dirilis, kecuali apa, serinding buat rilis, buat umpan juga kalau dapat sih. Ini, guys, dapat guys, ya, dirilis guys, nyemplung. Aduh, kelamaan nyuting. Lanjut. Wes, mantap guys. Strike-nya sampai kusut nih, gak keliput. Buru-buru. Ini dia. Ikan yang dicari-cari. Aduh, dah. Sampai nukik guys. Ah, lihat. Padahal lagi beresin umpan. Alhamdulillah udah dikasih strike. Nah, lanjut. Yes, Mas Aji strike guys. Spotnya luar biasa, spot gratisan, mantap. Ya. Nah, besok-besok kita mau mancing di sini lagi sampai bosen. Baru lagi nanti balik ke Muara Baru lagi, kita lihat musimnya aja dulu. Dan yang pasti hari libur ya. Terlendir banget. Wes, strike lagi. Strike kecil. Enaknya kita minum ini dulu pemirsa sambil mancing panas-panas gini. Nah, di hiasi dengan pemandangan kapal besar ya, ini lokasi di Kali Baru. Oke, kita minum dulu milku. Segar sekali dingin. Segar. Lanjut mancing. Mas Aji strike. Ini dia. Ini dia. Ya. Ada di situ. Sama. Mantap. Ketang-ketang lagi. Enak ini dibakar. Digoreng-garing apalagi. Mantap. Lanjut. Strike guys, gede, mantap, 5 jari. Ini pas tadi di sini ya, tapi strike-nya nggak keliput nih, beneran deh, sumpah, asli strike sendiri nih. Iya, oke, kita lanjut. Umpannya udang kupas aja. Iya, pas lagi baru mau selfie tadi. Alhamdulillah dapet. Lanjut. Strike guys. Wih. Mantap. Lanjut. Yes, dapat nembang guys. Tapi nggak pakai kotrekan. Pakai kail kecil. Umpan udang tuh Mas Aji juga dapat. Wih. Petek. Luar biasa. Tembang pertama di Kali Baru. Dapat guys. Lanjut. Thank you.
Mas, woi. Dua. Iya, ayo jatuh. Oke. Lanjut lagi. Masukin. Kedi, tolong masukin. Iya. Mulai lagi. Ngoprek, guys. Ngopreknya enggak jauh-jauh ya. Di sini aja. Iya. Susah amat. Tembak. Ikannya tuh, guys. Dapat lagi. Iya, dua. Iya. Awas. Tolongin. Tuh, satu lagi. Mau dimasukin. Iya, aduh, jadi baru deh. Datang dari Pelabuhan Ratu. Tuh ada tiga, tuh satu lagi ikan paus. Aduh, tuh lagi tuh kan, dia dapat lagi pertama sih. Kita berasa mancing kagak itu ya, masih hidup. Kayak dia kecil-kecil enggak dapat. Beli pancing ginian. Berapa? Nih, Om kasih satu. Dah, pulang. Dua. Dah, dua tuh. Dah, digoreng. Goreng, ya. Cepat. Goreng. Ya, panggang di sana. Nungguin rebun yang tadi itu. Ya. Dapat. Ya, dapat. Keren lepas. Nah. Iya. Jorannya bisa apa? Mana? Yang mana? Tunggu. Miring. Tripodnya. Lagi saya belum. Dapat. Ya. Hei, dah lepas. Wih, dapat Mas Ajis akhirnya. Wih, tuh udah setrek. Proses penarikan kapal ya, mau keluar dari pelabuhan. Tarik dengan kapal kecil. Ikan kecil yang sana pada lari ke sini. Ah, masa, Pak? Kalau kata Irfan gitu. Sepertinya enggak seperti itu. Kalau kata Irfan gitu ya. Kalau ada kapal lewat kecil, kapal ikan-ikan kecilnya pada lari ya di bawah kapal.
mantep guys. Ya lepas, lepas guys. Ya anak kecil kalau kesini nggak ada pagernya, nyemplung tenggelam. Wassalam. Wes dapat guys. Di bawah udangnya, rebonnya lagi. Giliran direkam nggak dapet, giliran nggak direkam dapet. Amal Tea namanya. Itu yang masang sampai atas gimana itu ya, gerinya minta ampun. Dada dulu dong, dada. Itu sengaja. Udah susah. Ada salam mah buat keluarga di Garut. Oh, dengan Pak siapa namanya? Saya Fajar. Pak? Pak Mail. Pak Mail, iya. Pak Mail ikut mancing di Kalibaru. Ini dermaga apa sih namanya? Ini dermaga apa Mas namanya, Mas? Dermaga Kalibaru ya. Oke. Di tempat transit kapal Tanjung Priuk. Tertarik. Kenapa ini? Guys, tek. Lihat jorannya goyang-goyang guys. Kita tarik ya. Nah kan bener. Anak api-api. Strike-nya gak keliput. Double strike petek. Lanjut. Wih, dapat selar guys. Streknya nggak keliput ya, sorry. Tapi ini beneran dapat di sini. Oke, lanjut. Mantap ikannya di sini. Spotnya juga enak. Pokoknya jadi spot andalan ya Mas Ajis ya. Besok sini lagi. Mas Ajis strike double guys, mantap. Lanjut. Yuk, kadang-kadang nggak jadi.
Oke pemirsa, alhamdulillah akhirnya selesai sudah acara saya mancing hari ini bersama Mas Ajis. Ini dia. Jadi berakhir di jam 5 sore ya, lewat 6. Dan alhamdulillah akhirnya bisa dapat ikan di sini di Dermaga Kali Baru ya. Yang ini perdana mancing di sini dan infonya cukup bagus, tempatnya buat mancing juga enak ya. Awal-awal sih agak ya, datang ngereng melihat situasi lautnya tadi agak kotor ya, agak ya kurang semangat ya tadi ya, agak kurang semangat. Nah pas muncul pasang ini, air laut mulai agak bening, baru terlihat keindahannya di sini teman-teman ya. Nah, kita berada di posisi dekat samping apa ini ya, tempat bongkar muat kapal ya. Ini spot kolong di dekat drum apung ya, Kali Baru, dan saya ngambil untuk mancing hari ini berada di sini. Oke teman-teman, bagaimana hasilnya nanti kita hitung saja di rumah. Yang pasti ini boxnya berat ya. Oke, terima kasih sudah menonton liputan mancing saya hari ini. Semoga terhibur dan bermanfaat buat semuanya. Mungkin bisa dapat info spot di pinggiran Jakarta ya. Ini di sebelah kolong tol Dermaga dan Kali Baru. Nah, jadi itu saja dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di episode mancing berikutnya. Bye. Oke teman-teman, alhamdulillah saya sudah sampai di rumah. Dan seperti biasa kita akan hitung hasil mancing tadi ya, di hari Minggu 4 September 2022. Oke, ini dia hasilnya. Tara, wow, setengah lebih ya pemirsa. Alhamdulillah hari ini mancingnya di Kali Baru, ikannya mantap. Oke, kita hitung saja langsung. Ini tadi dapat ketang-ketang pemirsa, tapi strike-nya nggak sempat keliput ya, karena takut lepas, jadi langsung aja pas sudah dapatnya ya. Nih satunya gede nih ya. Nah, tuh 5 jari full. Oke, mantap. Satu. Nah, yang ini berapa? 4 jari. 2. Nah, ini lagi kecil. 3. Ya, kita hitung aja total semua ya. 3. Tembang banyak tadi, 4. 91, 92, 93.
Yang gede. 43. 94, 95. 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114. Ini tinggal udang. 112. Wah, ada lagi nih. 113. Ya, PTK kecil-kecil tapi dapetnya banyak pemirsa, lumayan. Nih, jadi sebaskom 113 hari ini, oke. Dapat sebaskom. Alhamdulillah. Hari ini mancingnya sangat menyenangkan. Dan pemirsa, sampai di sini saja liputan saya. Semoga bermanfaat. Ya, semoga terhibur buat teman-teman semua. Ini spot baru saya mancing ke Kali Baru ya. Besok rencananya minggu depan mau ke sana lagi, entah coba di drum apungnya atau di kolongnya atau di tempat yang sama. Dan tunggu saja videonya. Oke, terima kasih sudah menonton. Buat yang sudah subscribe, semoga tetap semangat, sehat selalu, banyak rezeki ya dan bahagia tentunya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe sebelah kiri dan klik tombol loncengnya supaya selalu mendapatkan info video terbaru dari saya. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, tetap semangat dan bahagia. Bye.